istilahnya ongkosnya kita kan bikin alat dia. Ya kan? Harus ada embel-embel. Oke teman-teman, untuk cerita bersama Mas Bijel Kalwa saya rasa cukup teman-teman ya. Terima kasih banyak Mas Kalwa. Mungkin siap. Yang ditunggu teman-teman atau mungkin penggemar Mas Kalwa itu pesan buat mereka Mas, untuk yang masih berjuang meniti karir, yang sekarang berjuang, untuk yang sudah mulai dapat tim, dan untuk yang mulai berkembang itu seperti apa Mas? Untuk pesan sampai teman-teman mungkin yang masih merintis karir di SSB itu, jangan putus asa lah, kalian kerja keras. Ibaratnya kalau apa yang kita tanam pasti apa yang, itu yang kita panen. Jadi kalian kerja keras, suatu saat pasti kamu petik hasilnya. Yang penting kamu sungguh-sungguh kerja keras, banyak doa, sesuai jalur lah. Yang penting gak neko-neko, itu aja. Untuk anak-anak yang udah dapat tim, syukuri. Banyak anak-anak, teman-teman kita yang belum dapat tim, jadi gak usah banyak tingkah, gak usah, yang kalau ada gaji alhamdulillah kecair, simpanlah uang itu baik-baik. Gak tahu pandemi ini berakhir sampai kapan, ya kan? Kalau ada uang sekarang cari uang susah. Benar-benar. Gaji tim gak telat tuh jadi bagus kok. Iya iya. Ya kan? Benar. Gak telat tuh alhamdulillah. Bagus banget. Jadi disyukurin aja lah. Berapa-berapa, yang penting ada buat yang di rumah, yang penting ada buat di tabung gitu. Untuk yang lagi berkembang, istilahnya kayak mungkin ada cita-cita ke timnas, ya intinya kerja keras aja. Iya, enggak ada kelas. Mas ya. Enggak ada yang kita baru muncul terus sukses tuh, enggak ada Mas ya. Enggak ada. Kalau kita bikin ini aja yang kata instan masih nyeduh dulu kok. Benar teman-teman ya. Makanya yang kata instan, proses dulu, enggak bisa sekarang. Emang seperti gitu itu lah. Teman-teman ya. Itu masukan dari Mas Bijel Kalwa, iya. memang tetap perlu semangat memang. Betul. Kalau dia berarti istilahnya kalau dia karir kita udah di atas, jangan lupakan yang di bawah dulu, perjalanan kalian. Jangan sombong lah intinya. Itu aja. Oke teman-teman, saya juga ingin mengingatkan jangan lupa 2,5% dari rezeki sampean teman-teman ya. Benar Mas Kalwa ya. Kadang-kadang itu kita itu kalau sudah pegang uang itu iya. Itu berdasarkan pengalaman pribadi ya. Berdasarkan pengalaman pribadi saya mungkin sebagai contoh saya sendiri, kadang-kadang kalau sudah pegang uang itu lupa. Jadi itu salah satu tabungan kita, tabungan di masa sulit kita itu kadang-kadang kok ada aja rezeki ya, mungkin dari sedekah itu Mas tadi ya, doa yang kita dulu bantu, yang lagi susah kita bantu, mungkin terjadinya baru sekarang. Nggak tahu, benar itu positif tingginya aja ya, orang itu rezeki nggak tahu kok ya kan. Kadang kita lagi aduh besok ada uang, alhamdulillah ada, mungkin ada lewatnya jalan lain, teman yang baik hati datang ke rumah bawa makanan, itu kan rezeki. Betul, bukan ngabisin makanan Mas. Kalau ngabisin makanan datang ngabisin makanan itu masuk apa Mas? Kurang ajar. sengaja itu berarti ya. Best friend bener, berarti laper, sahabat laper sahabat yang pantas digibahi ya, ya memang itu berarti sahabat itu teman-teman ya. Jadi kalau misal teman yang udah sering ngerepotin berarti sahabat, berarti kan dia nggak mungkin ngerepotin terus, pasti kan dulunya pernah tak repotin gitu loh. Betul sini ada. Itu temennya iklan generasinya Mas Bijel Kalwa, anak pertama Mas. Anak pertama namanya siapa Mas? Nazifa Sela Azahra Al Calwa. Ada ya, kemarin kita ngobrol sama Mas Sigit Maiko juga ya. Itu embel-embelnya Maiko ya, kalau dia bukan si Mek singkong Mekro kencana. Kalau putra saya juga ada embel-embel setiawanya, itu hanya identitas Mas. Iya, itu istilahnya ongkosnya kita kan bikin alat dia. Ya kan? Harus ada embel-embel. Betul. Iya kan, kita kasih nafkah Masnya, kita gedein kecil sampai besar ya, harus ada kita lah. Rael Ibrahim Setiawan, seperti itu teman-teman ya. Untuk yang jomblo-jomblo juga ya harus sabar lah Mas. Ya sabar. Kondisi seperti ini jomblo nikmati lah namanya. Sombong amat. Ya sampean belum melakukan seperti itu Mas ya. Iya, jomblo kayak pola ya, udah mati yo.
Oke, teman-teman ya. Oke, teman-teman. Cukup Mas Kalam? Cukup. Ada masukan lain? Oke, saya rasa cukup teman-teman untuk masukannya. Mungkin ada pertanyaan atau request lanjutan, nanti tetap kita tampung teman-teman. Karena waktunya juga banyak yang sibuk-sibuk. Yeah. Ini Mas Kalam 45 tahun janjian mau sulit, susah teman-teman. Jadi harus pelan-pelan nanti kita, insya Allah nanti kita pelan-pelan kita share di video tuas Ibrahim channel. Oke, cukup saya rasa. Silakan Mas Kalma kalau mungkin cukup ada. Oke. Cukup. Oke teman-teman, jangan lupa teman-teman like, comment, subscribe tuas Ibrahim channel. Oke, tunggu video-video selanjutnya, mungkin bisa memotivasi kalian, mungkin bisa jadi inspirasi dan berbagi pengalaman untuk kita semua. Oke, saya rasa cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.